Setelah beberapa hari wanita yang didakwa sebagai orang ketiga dalam rumah tangga pelakon Hafiz Rushdie, akhirnya wanita yang bernama Atira Yuhada tampil membuat permohonan maaf secara terbuka kepada isteri pelakon itu, iaitu Nurul Syuhada Syukri, di Instagram miliknya pada malam Sabtu. Atira berkata, Hafiz cuba menghubunginya sejak 9 tahun lalu dan sepanjang tempoh itu juga, dia sudah berkali-kali cuba menjauhkan diri daripada pelakon tersebut. Walau bagaimanapun jelasnya, kekecohan ini berlaku disebabkan dia bersimpati dengan keadaan pelakon itu yang didakwa mengalami masalah kesihatan mental.